Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Heri Cip Icip. Ya, hari ini saya lagi ada di kantor nih ya. Nah, ada salah satu makanan atau minuman kesukaan saya, ya, yaitu namanya minuman apa cincau hijau ya, seperti itu. Nah, itu saya minuman yang saya paling suka, ya, itu memang bagus untuk perut, juga efeknya menyegarkan sekali, dan ya katanya sih banyak mengandung klorofil dan lain-lain yang bagus untuk kesehatan tubuh. Dan saya bertahun-tahun saya minum itu ya apa cincau hijau tuh enak. Cuma saya harus ke tempatnya. Nah, tempo hari ini saya melihat di Instagram ada cincau hijau yang enak ya. Saya lihat tuh kayaknya bagus. Nah, saya cobalah, saya order berapa kali namanya cincau hijau Genki. Ya. Setelah saya coba, enak juga nih cincau ya. Berapa kali saya coba. Karena saya sering repeat order. Nah, rupanya ownernya tahu kalau saya tuh ya suka mereview makanan juga ya. Jadi hari ini dia coba kirim nih ke saya nih. Aduh. Ya ini terima kasih juga ya untuk cincau Genki ya. Karena memang saya suka gitu seperti itu. Nah, ini dia paketnya. Hari ini saya dikirim 2 pak cincau yang cukup besar. Yang pertama berisi cincau ukuran medium, itu untuk dimakan beberapa orang. Dan satu lagi cincau yang berukuran kecil sebanyak 5 buah. Ya, di sini saya dikirim dengan 3 macam gula, yaitu gula aren, gula putih, dan juga satu lagi dengan gula sirup. Ya, hari ini saya akan coba semuanya satu persatu. Karena isi cup yang medium dan yang single jenisnya sama aja ya, cincau hijau. Jadi saya hari ini unboxing yang cup kecil ya, biar bisa mencoba beraneka macam rasa. Kalau cup medium kebanyakan nih buat saya. Dan tentunya lebih asik apabila ditambahkan dengan es batu. Nah, yang pertama saya mau coba cincau ini nih ya. Pakai gula aren. Kalau saya biasa sih makan langsung dari sini ya. Nah, lebih enak kayaknya tuh langsung ini. Tuh, Anda bisa lihat ini butiran juga lembut banget tuh. Ya, cincau ini sangat lembut ya. Biasanya kalau cincau hijau tuh agak bagaimana gitu, tapi ini benar-benar lembut nih. Yuk, kita coba ya. Nah, saya masukin dulu sini deh. Kita pakaikan ini gula aren, ini gula merah. Nah, ini favorit saya biasanya yang ini nih. Saya paling sering kalau pesan yang pakai rasa ini, gula aren. Nah, juga kita masukin nih santannya. Ya. Dan tentu saja sebagai pelengkap ini nih, saya kasih es batu ya. Nah, ini. Mantap. Nah, ini cincaunya nih. Nah, tuh ya. Sebelum makan kita aduk-aduk dulu dikit ya biar larut ininya. Cincaunya biar larut tuh, sampai berwarna seperti ini. Yuk kita coba ya. Yuk makan. Ini rasanya tuh ini ya. Enak ya dibanding cincau yang biasa, ini ya lebih berasa daun cincaunya kayaknya lebih kaya larutannya seperti itu, dan teksturnya juga lembut, juga yang pasti seger. Saya sering beberapa kali beli online ya cincau hijau, udah ke beberapa tempat tapi saya kurang cocok nih. Nah, yang ini okay, kalau menurut saya ini. Memang harga agak premium, tapi katanya kualitas cincaunya juga lebih baik ya. Dia olahnya lebih bersih, lebih higienis ya. Nanti Anda bisa lihat ya di deskripsi yang saya dapat dari penjualnya. Ini kalau actually menurut saya sih okay. Yuk. Mantap.
Nah, sekarang kita akan coba yang kedua, yaitu cincau dengan menggunakan gula putih dan santan. Ya, saya mau coba nih, saya bandingkan dengan yang pertama tadi, cincau dengan gula aren. Kita coba yuk, mana yang lebih enak. Nah, tentu saja sebelumnya kan saya aduk-aduk lagi nih, biar tercampur ya semuanya ya. Nah, ini kita aduk-aduk lagi ya. Jadi larut nih gula putihnya dengan santannya ya, setelah diudek-udek. Bahasa apa itu diaduk-aduk maksudnya. Sekarang kita coba ya bedanya. Gula putih dan gula aren yang tadi. Masing-masing enak sih. Ada perbedaan, ada keistimewaan ya. Cuma seperti yang saya katakan di awal nih, review jujur ya. Mungkin gulanya kurang banyak. Nah, itu aja. Ya, biar nanti bisa lebih oke. Sekarang kita coba nih varian yang terakhir ya. Cincaunya sama, santannya sama. Cuma ini gulanya gula merah nih, pakai gula sirup ya di sini. Nah, sekarang saya mau coba cincau yang ketiga ya. Yaitu cincau dengan menggunakan varian pakai sirup dan juga pakai santan. Saya pengen tahu mana yang lebih enak daripada cincau yang dengan gula putih atau cincau dengan menggunakan gula aren. Yuk kita cobain ya. Nah, sekarang ini yang pakai sirup merah ya, saya mau coba nih. Coba dulu ini airnya. Enak loh yang ini. Ini ya ternyata nih yang pakai sirup warna merah ini menurut saya ini enak nih. Manisnya ini apa oke banget nih. Mantep, mantep. Ternyata nih dari tiga varian rasa yang saya dapat hari ini ya, kayaknya yang ini yang paling oke nih menurut saya. Ya bukan karena oke yang lain misalnya nggak enak, tapi cocok dengan selera saya nih, yang ini nih. Berwarna pink. Bukan masalah warna ya, tapi ini ya enak lah, segar. Nah, menurut saya dari tiga varian yang saya coba hari ini yang paling enak ya. Yang menggunakan sirup merah. Ini manisnya pas, juga cocok dengan lidah dan juga rasanya enak. Sementara cincaunya ya sama aja ya semua, menyegarkan cuman dari segi rasa. Masing-masing mempunyai selera. Jadi balik lagi, bagaimana selera Anda, lebih suka yang mana? Mantap. Ya, ini makan cincaunya udah selesai ya. Hari ini saya habis 3. Itu biasa orang cuma 1, saya 3 hari ini. Tapi sepadan lah, soalnya enak. Itu cincaunya oke banget ya. Sedikit review ya. Nah, hari ini saya dapat cincau yang ada gula merah ya, cincau gula putih dan juga cincau dengan gula sirup ya yang warna merah tadi yang terakhir. Nah, kalau menurut saya tiga-tiganya tuh enak. Masing-masing nggak bisa apa ya dibandingkan ya. Jadi itu gimana selera ya, Anda sukanya yang mana ya, tinggal pilih ya. Oke, itu aja sedikit review jujur dari saya mengenai cincau Genki ini ya. Kalau menurut saya sih worth it lah. Anda kalau penggemar cincau malas keluar untuk beli cincau ini ya, karena memang prosesnya oke banget lah, rasanya enak. Cuma harga ya agak premium sedikit, tapi masih tetap terjangkau. Oke, Anda bisa lihat ya di deskripsinya nanti di bawah sini ya. Juga untuk ini Anda bisa lihat IG-nya nih di sini. Ya, ini ada Instagram-nya. Ya, jadi Anda bisa lihat, pilih sendiri. Telepon WA-nya juga ada. Nanti saya cantumin semua di deskripsi ya, biar Anda bisa melihat. Oke, terima kasih. Salam icip-icip. Semoga bermanfaat untuk Anda. Ciao!